Satu lagi yang kita kena faham, oh ni ramai ada masalah sikit. Ada masalah tak ada masalah sini? Ada masalah. Apa dia? Apa dia masalah tu? Masyarakat ni tak faham, bila kita salat berjamaah, orang semaya berjamaah, sutrah kitanya duduk depan imam. Depan tu imam ada sutrah. Belakang tak kira. Contohnya kita baru masuk, kita mari tengok, sah depan tengah tu kosong. Kita boleh berjalan tengah-tengah sah. Pergi mari cari tempat kosong boleh. Tidak menjadi kesalahan. Ni ada juga setengah orang, bila kita lalu nak cari, nak pergi penuh sah depan, dia sekat dengan tangan. Kata pandanya dia ni. Tak. Makmum tak ada hak nak sekat orang. Faham betul-betul? Makmum tak payah sekat. Sutrah dia hanyalah imam dia. Imam jangan lalu depan imam. Depan belakang makmum nak pergi mari cari tempat kosong, pergilah rang sana sini, tak ada masalah. Ibnu Abbas kata aku naik atan, naik apa ni hema tino. Duk lalu ke celah-celah sah nak cari tempat kosong. Dia jumpa sah, dia pergi parking hema, tapi dia maya itu. Tak, tapi kalau semayak salat berjamaah, belakang imam tak ada masalah, depan imam jangan lalu depan dia kecuali lepas sutrah dia. Jelas ke tak jelas itu? Jelas dah kita tak? Kemudian satu lagi, bila kita nak pacak sutrah, tak semesti depan kita. Macam kita nak solat gak mesti sutrah depan ni. Pak situ. Dak. Tepi ke kanan, jangan pula jadi macam kita nak mengadap mayar ke apa, mengadap ke tiang. Tak cara. Tiang depan kita, kita boleh duduk tepi sikit belah kanan. Yang pentingnya biar ada sempadan di antara kita dengan tempat sujud kita tu ada tiang. Jadi bolehlah orang lalu kat belakang tiang tu. Bukan syarat mesti mengadap ke tiang, tak. Kita bukan kiblat kita ke tiang. Ni kena dua beberapa perkara ni yang kita kena jelaskan kepada dia dalam masalah ini. Jadi ini masyarakat Melayu kita ni, hebat tak hebat dia nya. Kalau sah kosong ke tak berjalan naik. Tak berjalan. Kerah macam tunggu kayu situ. Sah depan kosong tak naik. Sebab apa? Sebab dia belajar dalam tok guru, dia kata tak boleh jalan, tak boleh bergerak tengah semaya. Ini terlebih diam, berbahaya juga tak? Kena soft, kena betul. Kalau kita sebelah kita ni kosong, biar orang kesok masuk. Jalan-jalan rapat kena soft. Itu di antaralah perbincangan kita tentang sutrah secara ringkasnya, wallahu alam.